Citra Motor, Nusa Indah Mobil, Duren Sawit, Jakarta Timur mau mereview salah satu mobil yang ada di showroom kita, yaitu Chevrolet Spin tipe LTZ Automatic warna putih tahun 2014. Ini platnya B Jakarta Timur, nomornya ganjil. Tangan kedua atas nama perorangan. Untuk kilometernya di 96 ribuan ongoing. Pajaknya ini bulan 2 2024 sudah mau mati ya. Cuma kita fleksibel. Kalian mau saya balik namain gratis? Boleh. Atau mau terima pajak mati? Boleh, tinggal dipotong saja biaya pajaknya. Untuk mobil ini harganya murah meriah ya, bagi kalian yang mau cari mobil 3 baris, kapasitasnya nggak sempit-sempit banget ya, 3 baris ada kadang yang sempit, nah ini tidak sempit, cukup lapang, karena bodinya agak lebar dan dia juga tinggi, jadi nggak perlu takut sama polisi tidur atau trotoar, lubang, tinggal libas aja juragan. Untuk pajak per tahunnya juga tidak bikin kantong bolong, cuman 2,5 juta saja, murah meriah. Dan untuk kapasitas CC dia 1500, jadi dibawanya enak karena sesuai dengan bodinya. Dan mengenai konsumsi bensin, dia juga tidak boros-boros amat, standar ya, standar aja. Bisa diisi bensin Pertalite yang biasa. Nah ini untuk kilometernya ya, sudah terlihat speedometernya seperti itu modelnya, dan ini ada tip standar ya, masih tip aslinya. Jadi kalau beli Chevrolet, saya informasikan, ini informasi penting ya, tipnya harus asli karena dia connect dengan power window, lampu dan lain-lainnya, dan juga central lock, begitu juga indikator lainnya. Maticnya juga ini masih oke kan ya. Saya sudah ganti oli matic, sudah ganti oli mesin, kaki-kaki juga sudah saya ganti karena pas dapat agak kurang enak, itu langsung saya ganti. AC-nya juga adem. Pokoknya juragan tinggal pakai saja. Nah ini juga dia sudah airbag, terus ya nggak malu-maluin lah dashboardnya kan. Interiornya bagus kalau menurut saya ya, tidak ketinggalan zaman. Untuk harga cashnya saya kasih harga 105, itu bisa kurang ya juragan, boleh nego, bebas negonya asal jangan nego sadis ya juragan. Kemudian untuk kredit saya kasih harga special kredit DP ringannya di 93 juta aja. DP paling ringannya itu bisa 20 juta. Dan ini cicilannya murah, 2.325.000 selama 5 tahun. Tuh, murah ya juragan ya. Nah, ini penampakan interiornya, joknya ini sudah diganti ya. Aslinya tidak seperti ini, joknya itu kain warna abu-abu, tapi ini sudah diganti kulit Ambitech, tapi kulitnya cukup baik. Kemudian AC-nya ini sudah double, dan ini untuk interior belakangnya. Mobil di showroom kita jamin mesinnya kondisinya baik dan juga tidak nabrak ataupun banjir. Untuk syarat kreditnya juga mudah aja juragan, yang penting juragan itu tidak blacklist perbankan apapun. Data pasti akan kita bantu semaksimal mungkin. Dan bila juragan tinggal di luar Jakarta atau punya KTP non Jabodetabek, tidak masalah, kita masih bisa proses dengan leasing CIMB Niaga Syariah. Syarat kredit itu mudah aja, seperti KTP, KK, NPWP, slip gaji atau SKU, PBB rumah, dan rekening tabungan 3 bulan terakhir. Nah ini ban-bannya ya, itu dopnya ada beberapa yang hilang, nanti akan saya belikan, tidak perlu khawatir. Bannya masih tebel-tebel semua kan, ini tebel kan ya. Nih, coba kita colok tuh. Oke, demikian reviewnya. Bila kalian berminat dengan mobil ini, kalian bisa langsung japri kita di nomor ini ya, atau langsung datang ke alamat kita yang tertera ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video lainnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.